Aduh, macam buka durian, macam buka durian, macam buka durian. Sebelum Anda menonton video ini, alangkah baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel ini. Serta jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Halo teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman yang sudah singgah ke channel saya. Jangan lupa di suruh like, subscribe, and share channel ini supaya teman-teman yang lain tahu channel ini. Dan juga buat teman-teman yang sudah di suruh, jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi di sini saya akan unboxing sebuah paket yang saya beli kemarin dari Shopee. Saya belinya 6 barang. Entah barang apa aja lah itu ya kan. Kita cek aja lah nanti. Seharga 48.000 sekian-sekian. Saya belinya dari Cina, bro. Kemarin saya belinya dari Shopee 99 pada tanggal 8 dan sampainya sekitar 8 hari dan barangnya sudah sampai ya. Jadi barangnya gini doang. Oke, langsung aja kita buka ya kan. Oh, sebelum saya buka, di sini pengirimnya Mr. Hu, Sangsui Industrial Park Building 6, Shenzhen Boan, Shenzhen Guangdong. Oke, dan di sini beratnya 600 gram. Dan gratis ongkir. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, langsung aja kita buka. Ini kita koyok dulu, Mas Bro. Atau langsung kita buka aja dari sini. Jadi, saya tadi sudah semprot pakai anti kuman ya kan, biar corona itu tidak ada, walaupun dari Cina ya kan. Oke, kita buka, 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 buka. Oke, tidak ada bubble wrapnya. Aduh, macam buka durian, macam buka durian, macam buka durian. Barang yang pertama itu ada anjir, anjir, anjir. Aduh, ini apa? Tato tangan. Lupa keluarganya, kayaknya sekitar 10 ribuan lah atau 9.000. Tapi warnanya kok kayak gini pula ya. Oke, nanti kita tes ya. Dan ada lagi. Oh, plastiknya besar sekali ya. Ini bung. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Menara Eiffel ya kan. Di Paris, di sini bisa saya beli mainannya. Oke. Dan ada lagi. Dikira ganja ya kan. Dikira chip ya kan. Tahu kalian ini apa? Ini lampu. Aduh. Oke, nanti kita tes juga ya. Oke, dan ini ada sebuah jack kabel untuk mikrofon. Oke. Ini sebuah jack untuk mikrofon, panjangnya sekitar 2 meter. Ini seharga 8.000 atau 10.000. Ini tadi 3.000 kayaknya. Atau 5.000. Ya, sekitar segitu. Ini sekitar 4.000 ya. Oke, dan ada lagi barangnya. Wow. Ini lumayan mahal ini. Ini seharga 15.000. Kalau kita jual bisa hampir 20.000 ini. Ini adalah senter untuk misalnya Anda
sedang mati lampu atau gelap, atau pada saat Anda camping Anda tidak ada senter, ini recommended lah. Oke, nanti kita tes juga. Dan ada lagi, ini dia. Ini lumayan mahal, sekitar 18.000 gitu ya kan. Ini adalah fluid plus kompas plus termometer ukur derajat. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bepergian camping atau pengen jauh atau sedang naik gunung, teman-teman bisa pakai ini ya, recommended. Misalnya teman-teman sama teman-teman yang lain jaraknya sudah jauh nggak nampak, fluid ini bisa. Oke, nanti kita tes juga ya. Oke, habis ya, kosong. Habis kosong ya, kosong. Oke, ini kita buang dulu. Jadi ada 6 barang ya, harga 48.000 sekian. Ada lampu, ada tato lengan, ada jack mikrofon, ada mainan menara Eiffel, ada fluid, kompas, sama ngukur derajat, dan ada seperti chip ini untuk lampu, jaga-jaga juga. Oke, langsung aja kita tes dari sini. Oke, anjir. Cuma satu doang. Anjir. Harum, bro. Oke, kita tes dulu ya kan. Macam cewek kali ya. Teman-teman nariknya harus pelan-pelan, kalau enggak nanti koyak ini. Tatonya cuma satu dikasih, bung. Harga 10.000, cuman recommended juga lah. Bahannya bagus. Oke. Keren juga ya kan. Oke. Selanjutnya ada menara, mainan menara Eiffel. Cantik juga. Oke. Bisa untuk gantungan kunci ya kan. Cantik. Oke. Selanjutnya kabel kita coba dulu ya. Oke, ini kabel. Ini tempat colokannya. Ini untuk sambungkan ke bagian HP atau yang lain. Bisa juga sebagai aux. Selanjutnya ada fluid. Oke. Wow. Masih baru. Oke, kita lihat kompasnya kan, ada kompas. Ada juga ngukur derajat. Oke, ini fluidnya. Kira-kira begitu. Dan ada juga gantungannya. Oke, dan kita ada juga senter ya. Langsung aja kita coba. Gak ada baterai ya. Nah, ini baterai apa cucuknya sini. Oke. Ini gak ada baterai, jadi gak bisa kita coba. Oke, tapi lumayan.
tapi recommended juga sih, lampunya keren. Oke. Okay. Dan ini dia lampu. Oke, okay, seperti chip. Oke, okay, kita akan coba mencolok ke sebuah laptop. Oke, okay, kita akan colok. Ya. Yeah. Terang juga ya kan, silo juga. Teman-teman bisa lihat, silo mamen, silo dong. Recommended. Recommended. Sakit mata bro. Oke, jadi cukup sekian aja unboxingnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya. Oke, sekian dari video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Oke, jadi saya sudah beli baterainya. Ya, ini baterainya. Kita akan pasang ke sini. Oke. Pertama-tama kita buka dulu ya kan. Oke. Dan kita pasang ke sini baterainya. Oke, kita masukkan satu-satu. Di sini tempat baterainya ada 4. Oke. Oh, ada 3 ternyata. 3 ternyata, oke. Sudah dipasang, kita langsung masukkan ke senternya. Oke. Terus kita tutup. Oke. Okay. Jadi langsung aja kita tes. Kita tekan ininya. Terang sekali, bro. Oke, okay, cukup sekian dan terima kasih.